Perhatikan gambar lempangan berputar di samping. Pada lempangan itu terdapat sebuah jarum penunjuk angka. Apabila lempengan itu diputar 60 kali, berapakah frekuensi harapan jarum menunjuk angka 6? Apabila menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengetahui rumus frekuensi harapan terlebih dahulu, yaitu simbolnya e dalam kurung a sama dengan peluang dikalikan dengan n atau jumlah putaran. Nah, sekarang kita akan menuliskan yang diketahui pada soal terlebih dahulu. Di sini diberitahukan bahwa lempengan itu diputar 60 kali. Berarti n-nya adalah 60. Kemudian, sekarang kita harus mencari peluangnya. Nah, di sini kita lihat yang ditanya adalah jarum menunjuk angka 6. Kalau kita lihat gambarnya, angka 6 ini ada 1 2, berarti peluangnya adalah 2 dari total angka yang ada pada lempengan, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka peluang menunjuk angka 6 adalah 2 per 12 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 6. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu frekuensi harapan sama dengan peluangnya yaitu 1 per 6 dikalikan dengan N-nya yaitu 60. Maka frekuensi harapannya adalah 10 kali. Sampai bertemu pada pembahasan soal selanjutnya.